Pengerusi gerakan NGO Malaysia Datuk Seri Jamal Yunus melakukan serbuan ke atas dua unit premis perjudian di Taman Kosas Ampang sebentar tadi. Serbuan dibuat jam 3.45 petang ke atas premis perjudian di Jalan Kosas 1 bersama kira-kira 100 pengikutnya daripada pelbagai pertubuhan, bukan kerajaan, NGO. Beberapa pengunjung yang leka bermain mesin judi dalam talian dan penjaga kedai terkejut dengan serbuan yang dilakukan itu. Jamal berkata, pemeriksaan dengan membawa media itu dilakukan bagi menunjukkan aktiviti tidak bermoral yang berlaku di Selangor. Cantik tu. Okey. Cantik tu.